Sebanyak 74 tim berlaga dalam turnamen ulang tahun Porses Senaung ke-17. Turnamen dibuka langsung Wakil Bupati Muara Jambi, Bambang Bayu Suseno pada Jumat sore. Wakil Bupati Muara Jambi, Bambang Bayu Suseno, Jumat sore membuka turnamen sepak bola dalam rangka ulang tahun Porses Senaung ke-17. Turnamen diselenggarakan di lapangan sepak bola Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota. Jumlah peserta yang mengikuti turnamen ini sebanyak 74 klub yang berasal dari Kabupaten Muara Jambi dan Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, BBS menghimbau kepada para peserta turnamen yang akan bertanding dapat menunjukkan sportivitas dan patuh terhadap peraturan baik wasit maupun peserta turnamen. Para supporter juga diharapkan dapat saling menjaga suasana dan ketertiban agar turnamen sepak bola ini dapat berjalan dengan lancar. BBS menambahkan pemerintah kabupaten akan mendukung setiap desa dalam mengadakan turnamen sepak bola. Melalui turnamen PSSI Muara Jambi bisa menseleksi atlet berbakat yang akan dilatih untuk mewakili Muara Jambi. Dicederai oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Yang penting hari ini mulai perdana pertandingan sampai dengan nanti penutupan final akan ada pemenang yang memang dibuat pertandingannya menarik untuk kita lihat oleh masyarakat banyak, khususnya Muara Jambi maupun di Provinsi Jambi. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu sekali lagi pesan saya, fair play harus diutamakan, kemudian jaga kondusivitas keamanan, selamat bertanding, mudah-mudahan nanti yang pemenang dan yang tidak pemenang semuanya akan menjadi juara, yang belum juga menang mudah-mudahan ke depan dapat menaikkan prestasi kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, turnamen sepak bola Porses Cup yang ke-17 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.